Gak capek, masih mau ngomong. Iya. Tanya aku dong, tukeran. Tukeran. Berarti Mbak jadi host kan? Oh, jadi wawancarain. Iya, coba wawancarain aku dong. Terus kita ngomong gimana mas itu? Dia nanya-nanya lagi kan? Iya. Kan? Maksudnya? Gak pake fokus, gak pake fokus. Waktu itu saya diajak sama bapak saya, bapak Ina masih saudara nima aku jadi juru kunci. Nah terus udah kemalaman, saya kan mau pulang dicegah mbak, terus suruh kenewen dong. Jadi jejeran sama mamaku ini kan makam, jadi rumah di tengah kuburan benar aku tinggal. Pernah saya, aku nggak bohong ini. Kuburan di sana di Sopo. Berarti di rumah ya, rumah yang dekat kuburan ya. Emang kuburan, jadi ini kuburan. Di atas kuburan. Di anu di tengah-tengahan. Oh, di tengah-tengah. Iya, jadi serem tuh. Ya enggak, aku punya pengalaman ketemu kau tuh enggak. Apanya? Pernah ketemu hantu enggak? Ya enggak, saya sih enggak di hujan. Loh, benar kan kayak malam Jumat. Kita kelahiran malam Jumat. Emang kenapa kalau malam Jumat? Enggak, kalau malam Jumat enggak bisa ngeliat gitu. Karena kelahiran malam Jumat itu biarpun ada apapun itu enggak takut. Jadi berani. Ya jadi saya nakut itu sabar, enggak berani. Nakut-nakutin dia enggak. Jadi misalnya ada ya lewat aja. Kita yang takut mbah. Cuma begini aja. Benar, saya enggak takut. Benar mbah. Nah, kayak apa mbah? Ya. Bineka tunggal ya, ika. Berbeda-beda tetap satu. Ya, bersatu. Satu cinta, nah, satu jua. Iya. Nah, yeah. Tahu lagu cinta enggak? Iya, cinta dong. Tahu lagu cinta? Iya, bercinta. Tahu enggak? Tahu. Coba nyanyi dong. Lagu cinta. Apa kek terserah mbah nyanyi lagu tentang cinta. Yang mbah sukai apa? Cinta. Lagu bahasa Inggris boleh. Cinta akan cinta. Iya. Apa? Karangan. Mbah suka lagu enggak? Lagu enggak. Ya Allah. Tahu enggak, Mbah? Mbah tahu enggak lagu yang lagi viral di Indonesia sekarang tuh apa? Tahu enggak? Tahu lagu anak-anak, Mbah enggak tahu. Yang lagi viral yang lagi rame sekarang tuh lagu sopo? Oh, lagu ini sih itu samudra. Bukan samudra mana? Samudra Pasifik jauh amat. Sopo. Lagu aku. Nyanyi ya kayak wis tuwa iki kadang-kadang kayak wis tak lupakan sopo. Ya. Nyanyi sora, nyanyi lagu Jawa. Oh, lagu-lagu ini apa? Kayaknya lagu Inggris Mbak bisa deh. Serungi. Lagu Titanic mungkin. Terserah ya. Ya, lagu-lagu apa kudu pacul. Ya udah kudu pacul deh. Coba kudu pacul, yuk. Jangan dulu kan gundul-gundul pantai ya gundul-gundul pantai aku dulu di lagi sekolah kelas TK kan diajari apa liriknya, itu ya? Wah, kayaknya liriknya agak aneh deh, Mbak. Eh? Liriknya salah. Enggak kan? Acul-cul kemelengan nyumpi-nyumpi wakul-kul kemelewang wakul mewang sekone jadi sejalan kate on Leren, kalau yang mana aku udah bagus, liriknya di rumah Papa Oren. Oke, wow. Nyanyi apa ya? Luar biasa banget ya Mbak ya, bisa apa aja. Mbak, apalagi Mbak, biasanya kebiasaan sehari-hari itu Mbak ngapain? Biasanya ya mangan, tidur, kerja pokoknya jalan-jalan di depan, olahraga. Ya apa aja saya jalan sendiri apa jalan sama cowoknya? Ya, cowok ganteng. Sendirian. Oh, sendirian. Mbak enggak mau apa Mbak ada yang nemenin gitu, Mbak. Enggak, enggak usah lah, wes tua kita ngalah tuh. Serake aja ya anak muda. Kalau kita udah tua, pasrah aja kita wes cukup udah ini dan udah apa? Sudah tua, udah tua, udah lewat masanya. Ya sudah masa. Mbak.
baru tadi kan nyanyi, bisa nyanyi ya, lagi ya, kan? Nyanyi dikit-dikit gitu. Kalau lagu-lagu zamannya dulu kan aku ya, kan kadang-kadang kan aku suka nyanyi apa kayak aku rela kalau hidupku susah. Gawe acara sendiri tuh aku nek kalau lagi nyanyi kalau lagi pikirannya pusing nak ke tempat orang lain mah suka nyanyi. Kalau misalnya Mbak lagi kerja pernah nyanyi lagu Minyak Wangi enggak? Ya Minyak Wangi siapa? Jarang. Itu lagu viral banget se-Indonesia tahu lagu Minyak Wangi. Aku dalang kan suka nyanyi apa ya? Waktu Minyak Wangi apa? Minyak Wangi. Aku ajarin ya. Iya. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya Mbak ikutin aku aja. Biasanya tak nyata pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Pergi. Kalau pergi ntar sampai nontonin kita. Biasanya tak suka begitu. Aku dulu baru Mbak ya. Bisa ngapalin enggak Mbak? Iya, coba. Saya cemburu. Silakan diulang. Ya. Saya cemburu. Saya gelisah. Takutnya ada main di sana. Takut ada main di sana. Nonton suaranya. Laki nggak boleh. Nggak boleh ngejar laki-laki ya Mbak? Kenapa menurut Mbak nggak boleh ngejar laki-laki? Nanti disangkain murahan. Disangkanya murahan. Berarti harus cowoknya yang ngejar. Iya. Kalau lelaki ngejar cewek itu memang wajar. Memang kodratnya. Mau bilang bagaimanapun, lelaki kan sebagai kan sang raja. Bisa aja Mbak. Aku sadur. Dulu kan cantik, rambut kan banyak. Dulu cantik. Putih, aku dulu putih. Dulu putih, sekarang udah jadi apa Mbak? Ya jadi kan jadi. Dulu aku cantik juga. Bener ya? Terus kenapa? Tapi kenapa sih Mbak? Ya nggak tahu, pikiranku sudah. Pikirannya kan beda. Kayak orang-orang tuh mudah digombali. Itu kan orangnya kan dibilang sama siapapun, sama saudara sama padeku ya tak ikuti. Padeku kan pegawai polisi Polri ya. Jadi aku ya tak ikuti, nanti kalau kita enggak ini nanti dihukum. Enggak, berarti kan jodohnya maksudnya kan kalau saudara Mbak polisi, berarti kan banyak dong yang deketin Mbak polisi-polisi juga. Kenapa kagak mau? Kan enak hidupnya. Ya enak, soalnya kan kita kan takut merum pengalaman. Ya enggak lah. Kita kan sudah tua, masa malu. Cuek aja ya Mbak ya. Kalau masih muda lah gue ya isen. Enggak, masih muda. Wes tua lah. 65 kok muda ya enggak. Umur boleh tua tapi jiwanya muda. Ini sama si Cece ngobrol nyambung, Mbak. Iya. Apa aku yang ketuaan ya? Tata. Thanks for watching, Babs. Jangan lupa di-subscribe ya channel Vici Mahardika, di-like, dan juga nyalain lonceng notifikasi biar kamu gak kelewatan. See you!